Kecewa karena pengen cepat selesai gitu. Buat Dito Mahendra, jangan pengecut, tolong hadir segera di pengadilan negeri Serang. Itu yang itu terakhir panggilan hari Senin, mudah-mudahan dapat hadir supaya cepat selesai masalahnya ya Bang. Apa yang membuat Kak Kiki kan kita dimenangis? Kesel aja gitu, maksudnya dia yang berani ngelaporin, tapi kok dia nggak datang-datang, tujuannya apa gitu. Kalau cuma buat mempenjarakan Niki, ya udah berhasil kan. Ya, terus mau apa lagi? Kalau selalu ketakutan dia, iya, hakimnya masa ngomong gitu, nggak ada yang ngapa-ngapain kan di PN Serang, ada bapak polisi jaga, ada banyak sekali orang-orang yang jaga, emang mau diapain gitu kan. Mungkin dia takut karena panggilan KPK kan sudah ketiga, ya kan, jadi dia bingung gitu. Ya ketulah sama kelakuannya sendiri. Nangis karena sakit. Leher ini nggak bisa nengok kiri, sakit banget. Cepat tadi ada permintaan sidangnya tidak mau online. Oh ya saya nggak mau online dong, kan kita nggak pernah ketemu, harus ketemu dong dekat-dekat. Jadi kan? Sidangnya tetap harus di Pengadilan Negeri sini. Ya kalau sidangnya di online kan lagi ngapain sidang-sidang, udah digedok aja udah langsung pulang bubar. Main pakai sidang capek-capek semua begini. Kabarnya saksi-saksi sendiri ya, domisilinya di ngomong apa? Jangan pengecut lah. Jangan pengecut jangan kalah sama perempuan. Berani jadi saksi dong. Ini harusnya hadir di persidangan. Ini seperti main-main saja. Lembaga peradilan dibuat main-mainan sama jaksa ini kalau begini. Iya, ya? Dito Mahendra kasih muka ke jaksa dong yang udah tahan aku, ya kan? Jangan kayak gini bikin malu. Teman-teman media juga kayak gini.